sangat mengejutkan memang bagaimana pertahanan kita seperti terkejut dengan serangan-serangan balik yang bertubi-tubi, serangan-serangan cepat dari Timor Leste. Dua kali beruntun serangan cepat, yang pertama gagal dan yang kedua kali ini kita lihat skill yang sangat baik. Iya, skill yang sangat baik. Iya, mampu menaklukkan Dewangga yang sudah mencoba mengawal dengan cukup rapat, dengan cukup ketat. Tapi dia juga pintar mengayunkan bola melampaui jangkauan Dewangga, melampaui jangkauan Sahrul Krisna, dan bersarang di tiang jauh. Gol yang harus diakui cukup indah, tapi sekaligus harus menjadi pemantik semangat pemain-pemain kita.